Masih bersama gue Utut, gue Ambon. Kita hari ini bakal nelusurin kedai kopi yang cukup fenomenal di mahasiswa UMJ. Mantap, pokoknya buat lu ya kan yang bingung mau nongkrong di mana ya kan, mungkin ikut kita aja ya kan. Oke, langsung aja check it out. Oke, mantap. Ya, langsung aja kita menuju TKP-nya. Langsung aja, men. Ini yang utama dalam berkendara sepeda motor. Safety, bro. Safety can be fun. Yo, hai. Aduh, ya, oke. Berangkat. Ya, kita udah sampai di Jalan Gunung Raya. Pastinya. Gitu, Pak. Yo, hai. Kampung Gunung, Kampung Gunung. Iya, Mas. Kita udah mau sampai, langsung aja. Let's go. Wah, ada lu. Wih, saya lu dulu. Apa kabar nih, apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik. Kita ke dalam aja kali ya, ajak dia. Yuk, kita cobain ke dalam, ngopi bareng kita. Siap, let's go. Ini wajib ribu lu. Ini dengan Mas Dede ya? Iya, benar banget. Betul. Saya Jaka. Ini kita langsung kerja loh. Yuk, silakan duduk sini. Siap. Kopi paling enak, kopi yang kau dengan bismillah. Iya. Pesan apa nih kira-kira nih hari ini nih? Yang ready kopi apa nih? Ada B60 Gayo, hot cappuccino, long black, ada B60 Argo Puro, ada ice blend, ada kopi susu juga. Ada cemilan-cemilan lucu juga sih. Oh iya, cemilan-cemilan lucu tuh. Gue duluan yang mau pesen ya, gak apa-apa kan pemirsa. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa, bebas lima. Gue poin pesen, pengen nyobain kopi Argo Puro. Gimana kopi ini dari Argo Puro? Gue udah Argo Puro bener gak? Bener banget. Oke, Argo Puro langsung. Argo Puro metode V60. Asik. Siapa lu nih? Gue ya? Oke, sekarang dengan gue nih kan. Gue pesen long black ya, yang kemudian recommended banget disini kan long blacknya. Wah, gue boleh nyobain gayonya aja ya. Buat kopi, hot cappuccino ya. Oke, sip. Oke, gue ulang lagi nih menunya yang mau dipesan ya. Satu V60 Argo Puro, satu V60 Gayo, satu hot cappuccino, satu long black. Ya, itu aja ya. Oke. Oke, gue bikin dulu nih. Boleh, Mas, mau ngintip sedikit boleh gak nih? Oh, boleh banget. Kita ikut ya. Siap, let's go. Ini kopinya nih. Biji kopi ya. Ini biji kopi apa nih Mas? Ini biji kopi Gayo Fiberi. Gayo Fiberi. Kita giling dulu nih kopinya nih. Ih, boleh. Itu grinder. Ini grinder namanya buat penggiling kopi. Baik ya. Gimana Bon? Lu mau nyoba gak Bon? Nyoba lah, penasaran kan lu? Gua penasaran banget men. Tuh, kopinya habis ditumbuk. Wanginya juga udah cium ya gak? Karena ini fisik, jadi kita pakai medium nih kekasarannya. Oke. Ini cara metode pembuatannya V60. Ini kita taruh papernya dulu. Kopinya dituang. Sampai panas-panasnya loh ini. Diukur panas-panas juga. Iyalah. Suhu menentukan rasa, Bon. Tunggu apa lagi udah kan? Duduk sini aja ya kan, mau nongkrong apa-apa, mau kongko bareng keluarga ya kan, keluarga teman, keluarga pacar kan serawe. Netes-netes jauh kopinya. Oh,
Asik. Jadi ini kopinya nih. Yoi. Gayo Burberry The V60. Yoi. Gimana, Bun? Mantep banget anjir. Jadi pengen nenggek gue langsung gitu. Panas. Panas ya. Mas Jaka. Iya nih. Boleh nggak nih kita sembari nunggu kopi selesai kita ngobrol-ngobrol sebentar kali ya? Boleh. Yoi, siap. Let's go. Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama ownernya yang punya Wajah Pribumi Coffee. Iya. Mas Jaka. Ini sudah berapa lama sih ini Wajah Pribumi Coffee ini berdiri? Berdirinya sih tanggal 14 November 2016. Berarti kalau sampai sekarang itu sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun ya, sudah 1,5 tahun pemirsa. Alasan Mas Jaka bikin kedai kopi itu apa sih? Alasannya sih pertama gue suka kopi, gue suka nongkrong, terus gue ngeliat orang kopi kok enak, terus jualan kopi kok enak. Nah kopi ini tuh banyak menceritakan rasa, nah itu yang terheran-heran, makanya gue mau buka kopi. Cita rasa kopi lah yang membuat Mas Jaka pengen buka kedai kopi ini. Mas Jaka punya pesan-pesan gak sih untuk orang yang suka kopi dan orang yang gak suka kopi? Pesan sih banyak sih ya. Kalau pesan yang buat suka kopi, ngopi terus. Jangan sampai berhenti kopi. Tapi kalau yang gak suka kopi, lu harus cobain rasa kopi. Rasain manis dan pahitnya di kopi itu. Mantap. Yang gak suka kopi, dengerin ya. Untuk jam operasional sendiri, Jabri ini dari kapan sampai kapan ini? Kalau sekarang sih dari habis maghrib sampai tentatif lah waktunya. Kalau mau nongkrong sampai jam 4 pagi atau jam 3 pagi mau ngerjain tugas dan segala macam, ya kita welcome aja sih buat temenin. Baik, tapi itu yang kerjaan tugas juga bisa loh di sini. Dia buka dari jam 6:30 malam sampai till end. Kalau kalian malam-malam masih pengen ngopi di sini dan masih pengen ngerjain tugas kalian, kalian bisa kok terusin sampai tugas kalian selesai. Yang penting jangan lupa ngopi. Itu. Sore ini maksudnya kayaknya kopi gue udah selesai nih. Okay. Kopi kita ya. Siap, kopinya siap. Siap, okay. Kopinya udah siap, Ben. Ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Deh. Nih buluk OMG. Nah, ini kopinya nih. Jadi nih. Mantap bisa. Ini V60 Gayo, ini V60 Argo Puro. Yo, di Puro nih, guys. Nah, ini nih buat hot cappuccino nih. Iya. Cappuccino. Nah, ini long black-nya nih. Long black. Bisa, gua langsung pengen nyobain nih rasa kopinya gimana nih. Gua kepo banget dari tadi. Gue cobain dulu ya. Argo Puro Kopi. Sahai pemirsa. Sekarang coba nih, Ambon. Gue pengen tahu Ambon rasa kopinya gimana. Ini namanya Long Black. Jeruputnya gini caranya nih. Jeruput. Ini mantap. Anjir, makin semangat gila. Gokil. Rasanya tuh udah perfect banget ya kan, sama-sama walaupun kita di pinggir jalan begini udah kayak kopi kelas atas lah ya kan, mantep banget nih ya kan buat pencinta kopi hampir kemarin. Oi, nih untuk hot cappuccino nya gimana rasanya coba? Cobain ya. Mantap. Cobain dulu ya. Aceh punya, ya iya Aceh punya. Mantap nih kayaknya nih, wah kesabaran nih kan nih. Coba ya dikit aja. Mantap habis kerasanya. Mantap. Kalau kalian suka kopi, jangan ngaku suka kopi kalau belum kesini. Yoi. Saik pokoknya rasanya di sini. Di sini tuh kalian bisa santai-santai, di sini bisa ada kopi-kopi, ada cemilan-cemilan kalau kalian mau nyemil. Terus di sini juga punya Instagram ya Mas Jaka ya? Ya, Instagramnya bisa cek di @japricoffee aja. Ya, Japri Coffee, kopinya jangan lupa pakai bahasa Inggris. Yeah. Letaknya letaket kok. Kalian tahu lah pokoknya masih sama MJ. Jalan gunung itu di mana? Yang pasti nggak naik gunung kok nggak. Thank you banget nih Mas Jaka udah nemenin kita kopi bareng. Semoga bisa terus berkawan. Iya. Amin.
Ya, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Mas Jaka selaku owner dari Wajah Pribumi Coffee. Dan kita udah nyobain juga kan berbagai macam kopi di sini. Yang dari kemarin-kemarin kita penasaran nih semuanya kan, pengen nyobain yang namanya kopi-kopi di Japri Kopi ini. Akhirnya sudah terwujud juga ya kan penasaran kita. Yoi. Betul, pokoknya pantengin terus video kita. See you next time. See you next time. Ada satu pesan buat kalian. Yoi. Kopi sehitam iblis, sepanas neraka, semurni malaikat, dan semanis cinta. Bye-bye.